Halo guys, welcome back to my channel Renew Gaming. Dalam video kali ini, saya akan posting video tentang game baru My Hero One Justice. Game ini tentang anime Boku no Hero Academia. Bagus guys, anime itu bagus guys. So, langsung aja kita mulai story modenya. Oke. Okay. Just hey, pay attention, the listener. Are you ready to get this? This where you can follow the fastest clone Apple Heroes. Oh, ini ceritanya kayaknya sesuai sama anime-nya guys, sama komiknya guys. Jadi kalau kalian mau ngerti game-nya, kalian harus baca komik ya atau nonton anime-nya guys, season 3 kalau nggak salah. Oh, Gran Torino. Berarti ini mulainya tuh pas anime season 2 guys, pas dia internship kalau lu baca komik atau manganya. Oke. Okay. Pas dia sama Gran Torino, si Deku. Deku tuh nama ini guys, karakter utamanya guys. Izuri. Midoriya Izuku atau siapa namanya? Lupa. I was really excited and nervous to meet him in person. Oh ini cerita di komiknya guys, kayak gini nih guys, di animenya. So, enjoy lah guys, grafiknya bagus guys, game-nya guys, game ini gue lihat. Dan game ini kayaknya sama kayak game-game fighting gitu guys. Grafiknya sih mirip Dragon Ball gitu guys. Oke, okay. Oh pertama tutorial dulu nih guys. Oh tuh, normal attack, pencet J, counter attack. Arah sama C, blockable attack, langsung aja coba guys. Oh, kalau kita sesuai sama ngakalin sesuai sama ini, tombol-tombolnya bakal di checklist guys. Ini kita harus checklist semuanya guys, biar tutorialnya kelar. Oke, unblockable attack sudah kena. Bagus guys, efek-efek serangannya guys. Boom, wih deh. Keren guys. Wih deh. Nah, ini tuh apa ya? Grafik kehancuran dari arenanya tuh keren banget. Gue liat ya guys. Oh. Ini bener-bener hancur ya arenanya. Boom, wih deh. Oke, coba sekarang. Susah banget ya guys, apaan sih yang langsung kalah gitu, belum ngerti tuh buat gue guys. Tadi tuh gue tadi tuh sebenernya gue mencet itu guys, tapi gak kena-kena. Kena loh. Susah banget guys, oh itu tuh yang kuali spesial 3 tadi, bisa kayaknya gue, coba-coba. Oh gitu. Kuat banget sih Deku. Deku buat for your information, Deku tuh kekuatannya tuh dikasih guys. Dia tuh sebenarnya weightless. Nah, kekuatan di sini tuh disebutnya weight atau kekuatan gitu guys. Jadi setiap karakternya tuh punya quirk masing-masing guys. Ada quirk yang kuat banget, bisa bikin granat, bisa ngeluarin granat gitu guys, bisa ngeluarin api es. Pokoknya nonton deh guys, animenya deh guys, atau baca komik ya. Oke, tinggal dua lagi. Setahu gua. Nah, hasilnya di bawah gitu, belum gua scroll ke bawah caranya. Apa nih loncat ya? Lupa gua loncat. He can unless a quick special missing west. Disini tuh jalan geraknya tuh gak pakai ini guys, pakai arah, makanya pake WASD kayak lumayan, ini guys, PUBG ya. Itu lah ya, ujuh deh. Kuat juga nih kakek. Kita nyoba guys. Lebih dekat, lebih dekat. Grab. Nggak hancur guys, nggak hancur kali ya. Susah nih guys, tadi gue nyoba-nyobanya itu yang kak hold kak. Tadi gue mencet itu lah guys. Gak dapet-dapet. Yeah. Keep trying. No. Nah gue nyoba guys tuh guys.
agak cek-checklist banget. Gue sesuai sama ini guys, sama perintah dia guys. Buset. See here, it's cool. Boom. Lu gitu gak guys? Susah banget ya. Baca pakai guarding dulu. Wih. Anjrit. Tutorial susah banget. Oh, jumping space. Jumping mid air space space. Oh, dashing mid air udah. Oke, okay, dashing udah, mid air udah. Oh, ketika benar-benar dua itu lagi, guys. Oh, dashing tuh get satu biar lari kenceng. Itu kombonya, guys. Anjrit, dibalikin dong. Bup, set. Boom, bunyi. Oh, kombonya tuh. Dia mencet J 3 kali. Semua jatuh, langsung mencet K. Oke. Okay. Oh, gitu. Jadi, kita K, kita tahan, terus lepasin. Tahan, guys. Sampai ada biru-biru gitu, guys. Terus baru nyerang lagi. Oke, okay, udah kelar semua. Ada L-nya gini, nih gua. Oke. Okay. Oh, nih. Ini battle beneran nih, guys. Oke, okay, kelas. Ganggu banget anjir nih tutorialnya. Oke. Okay. Dus, enggak kena, guys. Oke, okay, agar udah hancurin tadi, jadi kurang hancur-hancur lagi. Enggak kena, anjir. Anjir. Duk, kena. Susah banget, guys. Kita pakai WSD aja kontrolnya. Des. Anjir, di counter. Susah guys nih kok buat guardingnya. Lu coba ya. Kan guarding F kan. Terus lu gerak WASD. Gue sih karena jarang main game-game yang gak pakai stick. Soalnya gue coba nih stick. Gak bisa guys pakai stick. Soalnya stick gue tuh stick yang murah. Modal. Murah sticknya. Ini bukan stick Xbox tuh guys. Harus stick Xbox. Apa stick PS. Tiga beneran. Yang asli guys. Biar kling gitu guys. Oke, okay. Oh ini benar-benar sesuai sama cerita anime guys. Jadi kalau lu benar-benar mau tahu jalan ceritanya guys, lu harus baca anime. Quick, di Grand Torino ini tuh gurunya All Might guys. Kalau lu pengen tahu All Might, ntar pasti diceritain. All Might itu yang ngasih kekuatannya ke si Deku ini guys. Jadi kayak itu dia hero yang paling kuat guys pada zamannya. Sekarang dia udah lemah guys. With the start of long to be continued. Oke, okay, kayaknya akan ada season 2 nya. Ada chapter 2 nya. Wih, dapat guys. Heroic Deck of Ears unlock full battle condition with the internal brand of witches. Jadi kita bisa customize karakter gitu guys. Kayak pakai prop gitu. Control modes, normal modes, manual modes, normal, manual. Dapat 3 guys. Buat di kuping gitu. Oh, yang kedua tuh, yang pertama dapat tuh ya. Demo only. Demo only tuh kayaknya kayak nggak berantem deh guys. Cuma kayak itu doang. Sekilas. Cutskin, namanya cutskin. Oh, sekarang bisa dapat itu guys. Penutup. Okay, start this chapter. Getting the knack. Fixer after a class of Grand Trino. You're training really hard. Even will I always fix your brands was the only thing. Okay. Oh, dia dapat guys. Dari microwave. Gua gak bisa jelasin anime itu kayak gimana. Mending tonton aja ya. Cari aja buku Novir Academy. Sampai sekarang di sini guys mau salah. Dia belum kelar sedikitnya. Setahu gua. Juga intro masuk itu bagus banget guys. But what to have you? Well for now. Destroy and do a plus ultra. Oh plus ultra tuh kayaknya ini guys ya. Jurus-jurusnya ya. Segitiga bulat di game Naruto ya.
pasti lu tau lah ya. Anjir. Itu yang Blue Ultra yang pertama guys. Oh, gila kuat banget sih. Jadi habis dia jurus gitu dia kena kayak aura biru gitu guys, kayak awakening gitu ya. Just okay. Oh get some. Oh udah, oh biar ngisi cakra gitu ya. Kalau disini namanya cakra, anjir cakra energi ini. Terus mukul-mukul orang gitu guys. Gak harus ngisi kayak Naruto. Wih, nyangkut guys deh guys. Kocak, kocak. 20 Ultra 2, oke. Okay. Sekarang kita lihat gimana Ultra keduanya. Yes. Wih, anjir jurus guys. Iya, anjir dekat skinnya guys, bener-bener kayak Naruto. Wah, ini menurut gue sih kalau grafik nih masih bagusan game ini guys, daripada game Naruto. Tapi bukan Naruto yang Ultimate Storm Ninja 4 ya. Naruto Ultimate Storm Ninja Revolution yang sebelum 4. Tapi gue masih bagus nih guys. Grafiknya, efek skill-skillnya guys. Masih bagus ini guys. Nah, one for all, full calling. Smash. Ini sebenarnya anime Jepang guys, tapi kayak ngikutin style-style dari komik Amerika gitu guys. Campuran Jepang Amerika gitu guys, pokoknya guys. So far is game ini bagus guys. Sebelum gue bikin video ini tuh emang gue udah cobain game Mobile Legend, mode training. Awalnya tuh susah guys main game ini guys. Selalu latihan dulu aja. Oke, dapat 3 langsung. Nutup mulutnya. Wih, langsung kita dapet. Kayaknya 3 tuh cuman ini doang deh. Demo, cuman cerita doang. Soalnya tadi gak ada pilih select character yang atas ini, yang kedua ini. Oke, langsung aja kita coba yang ketiga. Ini nomor 3 ya. Demo only. Oh, tapi dapat juga guys, dapat nutup 3. Nutup mulut. Up to. Oke, start chat langsung. Ini kita gak bakal ada ini guys, cuma ini dong. That's true, you're the entrance. Boy. Katanya tuh muncul guys nih, villain tuh maksudnya penjahat ya guys. Di kota atau di... Wih, keluar Nomu guys. Nomu itu di sini tuh kayak ini guys, kayak prajurit buatan gitu guys. Kuat banget. Punya kekuatan superhuman strength gitu guys. Don't tell me, oh no, to be continued. Okay, we langsung dapat guys, Dark Hall, okay. Mungkin, scan dulu guys ya, gue record hari ini guys. Pasti gue akan gue lanjutin game ini guys, so, enjoy this video, don't forget to subscribe, and like this video, and share kepada teman-teman kalian, dan, jangan lupa, subscribe beneran guys, gratis guys, subscribe guys. Oke, okay. So, bye-bye.